perkemahan musim panas. Aku akhirnya di sini. Sungguh mengerikan. Tempat tidur ini dalam kondisi mimpi buruk. Bahkan atas pun rusak. Ah, aku lebih suka yang ini. Ini sangat nyaman. Di sini aku akan tinggal. Tetanggaku. Apakah itu tempat tidurku? Apa ini? Lebih mirip gudang papan daripada tempat tidur. Itu kecoa sungguh jijik. Oh, aku punya ide. Kemarilah, sini. Maukah kita bertukar? Aku akan membayar. Aku tidak tahu. Baiklah. Aku bisa menggunakannya. Itu bagus. Tempat tidurku. Bagaimana aku duduk di atasnya? Oh! Ini untukku. Sekarang. Buka. Hello. Selamat siang. Terima kasih. Ini semua untukku. Aku akan memperbaiki tempat tidurku ini sedikit. Apa itu? Apa yang dilakukan? Kenakan sarung tangan dan mulai bekerja. Aku akan mengajarimu cara membuat tempat tidur yang buruk menjadi tempat tidur yang sempurna. Oh, aku tidak bisa menahannya. Awas. Tidak apa-apa, tidak ada yang terluka. Baiklah, selanjutnya. Apakah kamu baik-baik saja? Semuanya sempurna. Aku menemukan detail yang sangat penting untuk konstruksiku. Biarkan dia berbaring di sana. Satu lagi. Itu saja, sudah selesai. Sekarang. Aduh, aku jatuh. Aku sudah bilang padamu untuk hati-hati. Tidak apa-apa. Sekarang aku akan menyingkirkan sampahnya dulu. Bangun tempat tidur. Dan buat di sini. Dan itu setengah dari pertempuran. Aku sudah selesai. Bagus sekali. Sempurna, selesai. Wow, aku juga ingin satu. Baiklah, aku bisa dengan mudah membelinya. Sudah ada di sana? Masuklah. Ini uang ya. Kami akan segera melakukannya, Nona. Terima kasih. Apa itu? Ini sangat sulit. Kok bisa begitu? Keren sekali. Tidak mengherankan, aku akan memiliki tempat tidur terbaik. Dan ini sangat bagus. Cool. Mereka akan menyiapkan tempat tidurnya. Dan bunga-bunga telah diatur. Sini sudah selesai. Awesome. Bagus sekali. Tambahkan sentuhan terakhir dan sudah sempurna. Aku masih memiliki tempat tidur terbaik. Sangat sulit untuk duduk di sini. Di sini sangat sejuk. Kenapa dia melihatku? Baiklah kalau begitu. Apa yang harus aku dilakukan di sini? Oh, aku bisa menggunakan yang satu ini. Gordon? Pasti ini akan menjadi indah sekarang. Bagaimana kalau mengambil sesuatu yang lain? Dalam satu gerakan. Sekarang semuanya perlu dilekatkan. Strapler, selalu membantu. Mari kita buat. One more. Let's go. Aku memasang tirai di sini juga. Sudah selesai. Oh, kenapa kamu lempar strapless? Tidak apa-apa. Iya, aku akan mengejutkan semua orang. Hal yang utama adalah mengikatnya dengan erat. Ujungnya juga, aku punya tempat tidur gantung yang indah. Aku bisa beristirahat di dalamnya. Apa yang dilakukan dengan tempat tidur gantungnya? Jangan cemburu. Oh, ini agak membosankan. Oh, aku ada ide. Tempat tidur gantung belum diperlukan. Aku akan membuat meja dari nakas yang ini dengan kain ini. Seharusnya bisa jadi indah. Sekarang kita perlu menambahkan lebih banyak peralatan. Aku akan menaruh satu set teh dengan muka yang lucu. Selamat datang di pesta teh, teman-teman. Oh my. Taman kanak-kanak apa itu? Pesta teh. Aku punya ide yang lebih baik. Aku akan mendengarkan musik. Dia pasti akan membuatnya iri. Sudah datang, halo. Silakan masuk. Letakkan di sini. Apa kau mengadakan pesta malam ini? Apa artinya tanpa sistem lampu? Cool. Terima kasih, kerja bagus. Ini uangmu. Terima kasih. Segera hubungi semua teman. Gadis-gadis, halo. Aku sudah lama tidak melihatmu. Come on. Mari kita bersenang-senang. Ini akan menjadi keren. Apa yang terjadi dengan mereka? Tidak akan masuk. Aku benar-benar merasa seperti itu.
Betapa kerasnya musiknya. Ini mustahil telingaku. Matikan musiknya, tolong. Aku akan berikannya satu pelajaran. Aku akan menghubungi orang yang tepat. Dia akan ditangani. Musiknya terlalu keras. Apa kamu akan datang? Oh, secepat itu. Halo, ayo ke sini. Kami akan menyelesaikannya, jangan khawatir. Mereka? Betul. Pekerjaan dilakukan oleh seorang profesional. Gadis-gadis, kalian membuat terlalu banyak suara. Ini tidak baik. Oh, aku punya ide. Ini untuk Anda. Sangat. Terima kasih banyak. Sungguh menyenangkan berbisnis dengan orang-orang yang menyenangkan. Selamat berlibur. Hari yang menyenangkan itu membuat aku ingin menari dan tersenyum. Apakah aku benar? Oh, aku harus pergi. Sampai jumpa. Kamu melihat bagaimana harus dipecahkan? Itu dia, kita mulai lagi. Oh, aku ada ide. Aku tahu cara bersenang-senang. Kamu akan lihat pestaku 100 kali lebih baik daripada pestamu. Yang aku perlukan adalah bola dunia. Mari kita dapatkan flagnya. Baiklah, itu sudah cukup. Sekarang perlu memotong sedikit-sedikit. Potong kotak-kotak kecil. Berhati-hatilah. Baiklah, aku akan melakukan yang terbaik. Selesai. Sekarang kau memiliki banyak kotak mengkilap. Mereka perlu direkatkan ke bola dunia satu persatu seperti ini. Dan sudah selesai. Indah sekali. Tinggal menggantungnya di sini. Sudah sangat sempurna. Aku sangat senang. Sisanya tinggal menghias dinding. Aku sangat baik. Aku tidak punya speaker, tapi aku memiliki bakat untuk itu. Mari kita nyalakan musik favorit sehingga semua orang bisa mendengarnya. Apakah menyukainya, teman-teman? Apa itu? Wah, yang luar biasa. Kita harus pergi ke sana. Hai, bolehkah bergabung? Tentu saja, bergabunglah. Ini adalah pesta teh. Sangat menarik. Bagaimana mungkin? Perlu sedikit cahaya. Buku ini sangat menarik. Apa itu? Lampu-lampu berkedip. Itu tidak baik. Ini tidak aktif. Hei, kerjalah. Apa yang harus dilakukan? Oh iya, betul. Aku punya sekotak umbi. Betapa banyak dari mereka. Yang ini harus dilakukan. Atau bisa dilakukan hal lain. Aku akan meletakkan semua lampu di lantai. Dan kotak tidak diperlukan. Sekarang, aku akan butuh kabel ini. Selesai. Sekarang perlu memasang lampunya. Aku berhasil. Apa yang dia lakukan? Sekarang aku memasang karangan bunga di sekeliling tempat tidurku. Apa itu? Ya, sungguh indah. Dan sangat cerah. Sekarang aku bisa membaca buku. Ah, sangat bagus. Oh, jika kamu seperti itu, maka aku pun demikian. Aku perlu pengiriman ini mendesak. Selamat siang. Aku sangat membutuhkan bantuanmu. Tambahkan cahaya ke tempat tidur ini. Tidak masalah, aku punya semua yang dibutuhkan. Kau memiliki tempat tidur paling terang yang pernah ada. Mari tambahkan lebih banyak cahaya. Aktif, itu bagus. Ini uangnya. Terima kasih. Oh tidak, mimpi buruk apa? Semuanya terbakar. Tempat tidurku, apa yang harus dilakukan? Aku takut. Kita harus memadamkannya sekarang. Aku akan melakukannya. Aku akan menyelamatkan tempat tidurmu. Jangan khawatir. Selesai. Itu benar-benar menakutkan. Kalau begitu, mari kita pergi ke tempat tidurku. Nah, apalagi yang harus dilakukan? Kau memiliki tempat yang sangat bagus di sini. Dan mainan-mainan yang bagus, keren sekali. Damai? Tentu saja. Selamat datang di perkemahan musim panas kami yang keren. Wow, tempat ini sangat bagus. Oh, tempat tidur ini sepertinya rusak. Dan nakas juga. Ah, dan inilah tempat tidur baru. Dan nakas yang bagus. Wow! Tempat yang sempurna untukku. Halo tetangga, inilah aku. Akhirnya aku berhasil. Oh, apa itu? Apa yang salah dengan tempat tidurku? Betapa keren memantul di tempat tidurku yang sejuk. Ha, aku punya ide. Hei, tetangga. Ya, kamu, kemarilah. Apa kamu ingin dibayar? Yang kamu lakukan hanyalah bertukar tempat tidur. Kenapa tidak? Ayolah. Oh, ini dia. Betapa hebatnya ranjang yang aku miliki sekarang. Siapa yang mengetuk di sana? Aku akan membukanya. Halo, halo. Ini uangnya.
Ini, silakan. Pesananmu. Oh, kotak yang sangat berat. Apa yang kamu punya di sana, tetangga? Baiklah, mari kita lihat. Aha, inilah segalanya untuk membuat tempat tidur impianku. Oh, benda kayu ini sangat besar sekali. Cepat letakkan dia di lantai. Apa yang dia lakukan? Aduh, ia benar-benar menyelam ke dalam kotak. Ah, itu bagus. Ini sangat besar. Ya, lebih banyak dan lebih banyak materi. Dan tentu saja peralatannya. Sakit sekali. Baiklah, mari kita singkirkan kotak ini dari jalan. Ah, apa yang sedang dilakukan sekarang? Yeay, builder Mari akan mulai bekerja. Baiklah, ini berjalan seperti ini dan berjalan seperti ini. Ini pasti akan menjadi sesuatu yang sangat indah. Ya, aku terlahir sebagai seorang arsitek. Yeay, tempat tidur susun. Aku selalu ingin menginginkannya. Tingkat yang sempurna. Sekarang tempat tidurnya jauh lebih baik dari tempat tidurku. Aku ada ide, aku akan membuatnya lebih baik. Geli. Sekarang kita menunggu kurir. Itu dia. Hei kawan-kawan, ini dia. Terima kasih, cepat dan bawa masuk. Selesai, Nona. Wow, sungguh cantik. Baiklah, tempat tidur sudah siap. Sedikit lebih cantik. Dan mari kita tambahkan sedikit cahaya. Gambar-gambar lucu untuk membuat rumah lebih nyaman. Sekarang mari kita nyalakan. Ya, ternyata hebat. Wow, sungguh luar biasa. Hei, bersihkan air liurmu, tetangga. Jadi, siapa tempat tidur yang paling keren sekarang? Sakit. Apa yang dilakukan tetangga di sana? Hei, apa yang kamu lihat? Apa yang bisa aku pikirkan? Oh, aku punya ide. Kita akan mengambil alat peraga dari mana saja. Misalnya, gorden ini cukup bagus. Dan telapak meja ini sepertinya juga akan berguna untukku. Meskipun aku tidak punya banyak uang, tapi aku punya imajinasi. Ini kelihatannya bagus sama seperti punya Jennifer. Aduh, hei Mari, apa yang kamu lakukan dengan melemparkan perkakas? Tidak apa-apa. Di mana kamu mendapatkan tirai yang keren itu? Sekarang untuk taplak meja. Baiklah, ini akan menjadi tempat tidur gantung yang bagus sekali. Dan sangat nyaman. Sangat menyenangkan untuk bersantai. Oh, aku punya ide. Aku akan memesan ini. Mari pasti akan cemburu. Ya, sudah dalam perjalanan. Selamat siang, Nona. Pesanan kamu. Mari bergegas dan memasangnya. Di sini dan di sini. Tolong cepatlah. Semua sudah siap. Ini bayaran kamu. Terima kasih. Sampai jumpa. Halo, aku menunggu kalian semua datang ke kamarku untuk berpesta. Halo para gadis, lihat rumahku yang keren. Wow, dia mengagumkan Jennifer. Ini sangat nyaman. Kami mengadakan pesta pribadi, tidak ada yang diizinkan masuk. Dan inilah sudah waktunya untuk mulai bersenang-senang. Oh, aku pikir aku menemukan ide yang mengagumkan. Mari kita lakukan. Jadi, taplak meja. Sekarang, hidangannya. Dan teman-teman setiaku yang sangat baik. Apa yang dilakukan tetangga? Mari kita nyalakan musiknya. Ah, apa itu? Bagaimana dengan itu, Mari? Itu saja, tetangga. Saatnya untuk beberapa tindakan serius. Keamanan? Ya, aku ingin mengeluh tentang suara-suara keras di kamarku. Ya, ini pasti untukku. Selamat siang. Apa masalahnya? Ikutlah denganku. Aku akan mengajakmu berkeliling. Itu mereka, para pembuat onar. Okay. Kita akan sampai ke bagian bawah ini. Apa yang terjadi di sini? Hei, siapa kamu? Ada keluhan tentang kalian, Nona?
Aku pikir aku tahu cara memecahkan masalah ini. Oh, kalau begitu aku kira bersedia menutup mata untuk beberapa penyimpangan. Selamat tinggal, Nona. Hei, apa itu? Oh, aku punya ide lain. Apa yang akan aku dapatkan? Bola dunia bercahaya yang keren. Dan sekarang kita akan membuat cakram ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Nah, jadi Fer pasti akan menggigit jarinya. Baiklah. Kita akan mengambil potongan cakram dan merekatkannya ke bola dunia ini. Wow, bola disco yang hebat. Sudah selesai. Sekarang suasana pesta akan selalu bersama. Yes! Dan dengan cakram-cakram yang tersisa, mari kita buat hiasan untuk di dinding. Oh, itu bagus. Kamarku sudah berseri-seri. Dan sekarang saatnya untuk menyetel musik juga. Nyalakan. Teman-teman, saatnya kita berpesta. Apa yang terjadi di sana? Wow, mari kita ke rumah Mary. Halo, kami datang untuk melihat apa yang kamu punya. Apalagi yang bisa aku pikirkan. Aku mau apa ya? Oh, iya benar. Aku punya kotak keren dengan bola lampu. Sangat mengagumkan mereka. Sekarang aku akan membutuhkan kabel. Baiklah, karangan bunga mewah sudah siap. Jadi sekarang kita gantungkan. Apa yang dia lakukan? Nyaman sekali. Tempat yang luar biasa sudah aku miliki. Baiklah, tunggu mari. Pekerja cepatlah ke sini. Cepat datang. Oke. Aku ingin semuanya bersinar di sini, tidak lebih buruk dari tetanggaku. Ya, itulah yang aku butuhkan. Lihatlah, ini berhasil. Thank you. Ini uangnya. Terima kasih banyak. Wow, keren sekali. Oh, Jennifer, ada sesuatu yang terjadi. Ah, itu adalah api. Oh, tidak. Kita memiliki alat pemadam kebakaran. Kita akan meluarkannya semua. Baiklah, aku akan menyemprotnya. Jangan khawatir, Jennifer. Semua under control. Baiklah, sudah selesai. Tapi pondokku, ini semua hancur. Maaf, Jennifer. Tapi kamu selalu bisa tinggal di pondokku. Baiklah, mari kita pergi ke tempatmu. Tempatku juga bagus, bukan? Ya, sangat bagus. Temui teman-temanku. Dan ini adalah teman-temanku yang terbaik.